Kata Sandy Walsh usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh dipastikan tak masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Rupanya, Sandy Walsh tak dilepas oleh klubnya, Kavi Michelin. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menentukan 23 pemain untuk Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. PSSI lalu mengumumkannya pada Senin 19 Desember 2022. Shin Tae-yong sempat memanggil 28 pemain ke timnas Indonesia termasuk Sandy Walsh untuk pemusatan latihan Bali sejak 28 November 2022 sebagai persiapan Piala AFF 2022. Sandy Walsh sudah bergabung dengan training center timnas Indonesia di Pulau Dewata pada akhir November 2022, tetapi diminta kembali oleh Kavi Michelin ke Belgia pada 7 Desember 2022. Konfirmasi Indra Safri. Ketika itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengklaim bahwa Sandy Walsh dapat comeback ke timnas Indonesia di tengah-tengah Piala AFF 2022. Kenyataannya, Sandy tidak akan bergabung lagi dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Usut punya usut, pemain berusia 27 tahun itu tidak dilepas oleh Kavi Michelin. Sandy Walsh tidak diizinkan oleh klubnya, ujar Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Kavi Michelin main ketika Piala AFF 2022 berlangsung. Piala AFF 2022 memang tidak masuk kalender FIFA, sehingga Kavi Michelin berhak untuk menahan Sandy Walsh dari pemanggilan timnas Indonesia. Sandy Walsh telah bermain 18 kali untuk Kavi Michelin di Liga Belgia dan Piala Belgia dengan perolehan 2 gol, 2 assist, dan mengantongi 4 kartu kuning. Dalam periode Piala AFF 2022, Kavi Michelin akan bermain 4 kali di Liga Belgia maupun Piala Belgia. Maka dari itu, tenaga Sandy Walsh amat dibutuhkan. Percakapan dengan Sandy Walsh. Indra Safri juga mengunggah percakapannya dengan Walsh dalam story Instagramnya @indrasafri_coach pada Senin 19 Desember 2022. Saya akan selalu mendoakan dan mendukung timnas Indonesia dalam setiap turnamen dan pertandingan, tulis Sandy Walsh. Sandy Walsh tetap semangat, fokus dengan FIFA Matchday dan Piala Asia 2023, timpal Indra Safri. Rafael Struk lengkapi dokumen naturalisasi serta jalani tes medis. Calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia, Rafael Struk telah tiba di tanah air untuk melengkapi dokumen dan siap menjalani tes medis. Rafael Struk telah tiba di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Kedatangan Rafael Struk ini memenuhi pemanggilan dari PSSI untuk mengurus kelengkapan dokumen buat naturalisasi. Sebagaimana diketahui, pemain keturunan Belanda Indonesia sebelumnya telah ikut dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di Eropa. Rafael ikut dalam tes Timnas U20 Indonesia ini karena Shin Tae-yong ingin melihat lebih dulu kemampuan pemain tersebut. Sebab kedatangannya saat itu disebut sebagai pemain trial. Dengan status tersebut, Rafael pun mampu unjuk diri selama menjalani tes Timnas U20 Indonesia yang tepatnya berlangsung di Spanyol. Rafael mampu menunjukkan penampilan terbaiknya saat Indonesia menjalani laga persahabatan melawan Slovakia. Dalam laga Costa Calida Region de Murcia Football Week di Binatar Arena Spanyol Sabtu 19 November 2022, Rafael mencetak gol debutnya bersama Timnas U20 Indonesia. Rafael mencetak gol tepat pada menit ke-28 dan itu menjadi satu-satunya gol Timnas U20 Indonesia. Sebab Indonesia kalah 1-2 dari Slovakia dalam laga tersebut. Setelah unjuk gigi dalam trial tersebut, pelatih Timnas U20 Indonesia pun akhirnya kepincut. Shin Tae-yong akhirnya merekomendasikan Rafael untuk diproses naturalisasi bersama dua teman lainnya, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Pemain klub Liga 2, Belanda Ado Den Haag ini pun datang ke Indonesia untuk melengkapi dokumen naturalisasi. Kedatangannya, Rafael ke Indonesia akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air, tulis pernyataan PSSI. Pemain berusia 19 tahun ini bakal menjalani proses naturalisasi seperti dua pemain keturunan sebelumnya. Selain melengkapi dokumen, tentu saja akan ada tes medis juga. Dengan kedatangan Rafael ini, tentu saja saat ini terdapat 3 pemain yang bakal diproses naturalisasinya untuk Timnas U20 Indonesia.
Rafael Struik urus naturalisasi demi perkuat timnas Indonesia U20. Rafael Struik sedang berada di Indonesia untuk mengurus dokumen dan tes medis proses naturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui akun Instagram miliknya. Struik dikatakan Iwan Bule tiba di Indonesia pada Kamis 15 Desember malam. Semalam, Rafael Struik datang ke Indonesia dan langsung dijemput oleh Bung Ham dan Hamidan. Di sela kesibukan membela timnya Adu Den Haag, dia menyempatkan waktu guna melengkapi dokumen dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tulis Iryawan. Struik merupakan penyerang 19 tahun, kelahiran Leidschendam, Belanda yang bermain di Adu Den Haag di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari nenek asal Semarang, Jawa Tengah itu sudah satu kali memperkuat timnas Indonesia 20 saat melawan Slovakia 19 November lalu. Struik mencetak satu gol saat Indonesia kalah 1-2. Dia mengaku bahwa sudah tidak sabar lagi untuk segera berseragam tim merah putih. Saya harap Rafael bisa menikmati prosesnya, dan tentunya seperti harapan masyarakat sepak bola Indonesia, Rafael bisa segera ucapkan sumpah WNI dan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun depan. Tulis Iwan Bule. Struik merupakan salah satu dari tiga calon pemain naturalisasi yang diminta Sintayong untuk dinaturalisasi selain Ivar Jenner dan Justin Hubner. Selama menjalani trial beberapa waktu lalu, permainan Rafael diapresiasi oleh coach Sintayong. Rafael pun merasa nyaman dan diterima ketika bergabung bersama penggawa Garuda Nusantara. Rafael memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Semarang, tulis Iryawan. Sintayong ajukan dua pemain Belanda lagi ke PSSI untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia U20. Pelatih Sintayong mengajukan dua nama lagi ke PSSI untuk dinaturalisasi buat timnas Indonesia U20. Keduanya yaitu Rafael Struik dan Sico Sore. Rafael Struik dan Sico Sore dari Belanda. Kemampuan keduanya sebelumnya sudah dijajal oleh Sintayong saat timnas Indonesia U20 menjalani TC di Spanyol beberapa waktu lalu. Kalau soal Rafael Struik dan Sico Sore, Sintayong sudah mengajukan ke kami. Tentunya apa yang ditentukan oleh pelatih kami harus akomodir, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dengan begitu, Rafael Struik dan Sico Sore akan menyusul dua pemain Belanda lainnya, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia U20. Keduanya bahkan sudah datang ke Indonesia beberapa bulan lalu untuk menjalani proses awal naturalisasi, seperti pemeriksaan kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Calon pemain naturalisasi datang ke Indonesia. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan bahwa akan ada calon pemain naturalisasi yang datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun, ia tak mengungkapkan siapa sosoknya. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk dilihat kembali oleh Sintayong bagaimana performanya. Apa yang diinginkan oleh dia pasti kami akomodir. Imbuh mantan Kapolda Metro Jaya ini. Kehadiran pemain naturalisasi ini sendiri diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pesta sepak bola level usia terakbar di dunia itu bakal digelar di tanah air pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Permintaan Sintayong dipenuhi, PSSI punya kabar baik untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan punya kabar baik untuk timnas Indonesia jelang dimulainya Piala AFF 2022. Kick-off Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022. Seperti diketahui, Piala AFF akan kembali menggunakan format kandang-tandang. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Skuad Garuda dijadwalkan akan memainkan laga tandang saat menghadapi Brunei Darussalam 26 Desember 2022 dan Filipina 2 Januari 2023.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sebelumnya sempat meminta PSSI untuk menyewa pesawat khusus saat laga kandang. Permintaan Sintayong itu pun tampaknya disanggupi oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan saat ini PSSI sudah mulai menjajaki untuk menyewa pesawat jet pribadi. Kita sedang menjajaki, insya Allah 50% kami sudah dapatkan pesawat pribadi, kata Muhammad Iryawan. Kami akan menyewa private jet itu dan mengakomodir keinginan Sintayong maupun anak-anak, imbuhnya. Tidak hanya soal transportasi, Iryawan memastikan skuad Timnas Indonesia juga akan mendapatkan fasilitas mewah selama Piala AFF 2022. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga berjanji akan memenuhi semua kebutuhan pemain. Tidur pun kami akomodir dari Fairmont supaya mereka lebih nyaman, ujar Iwan Bule. Saya menyampaikan, kalau semua diakomodir oleh federasi, kamu harus bagus dong. Ada beberapa yang diakomodir termasuk pesawat, tidurnya mau di Fairmont, minta sepatu lagi, dan sebagainya. Ya itu namanya anak ke bapak seperti itu. Ya bapak harus mencarikan yang terbaik untuk anaknya, imbuhnya. Iwan Bule sendiri mengaku tidak masalah dengan permintaan Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia. Yaitu namanya anak ke bapak seperti itu. Ya bapak harus mencarikan yang terbaik untuk anaknya, pungkasnya.